Nah, sekarang Sase Lovers nggak perlu ke restoran Jepang lagi untuk makan shabu-shabu, karena sekarang kita bisa buat shabu-shabu sendiri di rumah. Wah, selain enak dan puas, kita jadi hemat biaya loh, Sase Lovers. Sukses buat resep ini di rumah. Jangan simpan sendiri, share di kolom komen di bawah ini dan di akun sosial media kamu. Jangan lupa tag sajian sedap ya. Masak enak, mudah, dan pasti jadi ya sajian sedap.